memang salah kalau saya membuat donasi. Yang salah adalah ketika saya membuat donasi dan itu untuk diri saya. Itu salah. Ya disinilah kita harusnya bisa membedakan satu hal yang positif dan hal yang negatif. Ini adalah bukan untuk memperkeruh suasana. Bukan. Maksud tujuan saya adalah meluruskan berita yang ada. Jadi saya sama sekali tidak pernah melarang ya menggunakan satu kata itu, tidak. Jadi kami bersepakat ya untuk ini bagaimana melakukan edukasi, gunakanlah bahasa yang baik dan santun, ajarkan kepada anak-anak berbahasa baik dan santun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.